Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di pangkal jembatan tol atau yang disebut jembatan Musi 5. Nah, jembatan ini menyeberangi Sungai Musi. Nah, di mana ini dari arah kota Palembang atau dari Kayu Agung kemudian kota Palembang dan di pintu tol Kayu Ara. Nah, kemudian ini dia mulai naik. Lalu di ujung sana dia menuju ke Sungai Musi dan akan turun di daerah Gandus. Nah, di mana jembatan ini di daerah Gandusnya akan menuju ke daerah Banyu Asin. Nah, ini adalah jembatan tol yang merupakan tol Trans Sumatera. Nah, jembatan ini kalau saya tidak salah itu panjangnya 1,1 km ya. Jadi masih di bawah panjang jembatan tol yang ada di Sungai Ogan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti akan saya cari berapa sesungguhnya panjang jembatan ini. Nah, ini kelihatan sampai ke ujung sana, sangat panjang sekali. Nah, mudah-mudahan tentunya jembatan tol ini akan segera rampung. Di sana ada anak-anak yang lagi bermain ya. Nih. Kemudian di ujung itu adalah Sungai Musi. Nah, ini bagian awal jembatan Musi 5 ini. Nah, kemudian dia melampaui atau berada di atas jalan. Jalan yang sudah ada. Kemudian itu jauh ke sana itu adalah dari pintu tol yang ada di Kayu Ara atau ada di Keramasan. Nah, ini ada aktivitas pekerja yang lagi bekerja. Nah, harapannya memang jembatan ini atau tol ini segera rampung sehingga akan dapat mempermudah atau memperlancar arus dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tentunya. Nah, ini dari sisi lain, dari sampingnya sudah kelihatan banyak sekali berdiri tiang-tiang. Nah, untuk jembatan Musi 5 ini, jadi tiang-tiangnya sudah sebagian siap. Nah, ini di sisi kanannya ini adalah Sungai Musi di balik rerumputan ini. Nah, lalu itu di bagian seberang di daerah Gandus tiang-tiangnya sudah berdiri, bahkan sudah ada bidang jalannya. Ini aktivitasnya tetap berjalan. Ini Sungai Musi yang sangat lebar. Nah, ini sisi lain di samping
Jembatan Musi 5 atau jembatan tol di Sungai Musi. Ini banyak pesawahan, sangat luas. Ada rembulan.